Sebut sahaja kuih muih dan manisan tradisional, pastinya nama negeri Cek Siti Wan Kembang menjadi sebutan kerana memiliki variasi makanan yang menyelerakan. Kuih gula tarik atau dikenali sebagai kuih semar cukup popular dalam kalangan masyarakat di Kelantan. Walaupun kudapan ini semakin dilupakan, namun kesungguhan pengusahanya Ayu Ilawati Muhammad Sayuti, 31 tahun, sedikit sebanyak dapat mengembalikan kuih tradisi ini untuk santapan generasi muda. Bersama dorongan keluarga dan minat dalam bidang perniagaan, dia berani meneruskan legasi perniagaan keluarga ini sejak tahun 2015 lagi di Kampung Kelar, Lemal, Pasir Mas, Kelantan. Perusahaan kuih gula tarik antara yang menjadi pilihan. Saya minat kuih tradisional, kuih gula tarik ini dengan kuih loyang. Saya meniagalah. Dia keunikan dia tu kita tarik guna tenaga. Guna tenaga, lepas tu kita boleh tengok proses dia, tak guna mesin lah. Cara tradisional pembuatan kuih gula tarik ini turut dikekalkan bagi menjaga kualiti dan rasa asli. Bahan asas utama hanyalah gula putih dan tepung gandum. Nama gula tarik diambil melalui proses pembuatannya yang agak rumit. Gula yang telah dicairkan perlu ditarik secara berulang kali. Gula pasir putih akan dicairkan terlebih dahulu di atas dapur gas dengan campuran air. Bekas gula yang telah dicairkan tadi kemudiannya diletakkan di dalam takungan berisi air dengan suhu bilik. Setiap gula yang dicairkan itu dititiskan dengan warna yang berbeza-beza seperti warna merah, kuning dan hijau. Apabila suhu gula cair itu semakin rendah dan mengeras sedikit sehingga boleh dipegang, gula itu dibawa ke acuan besi di dinding bagi proses menarik gula sehingga mendapat tekstur yang lembut. Gula itu seterusnya akan dipindahkan ke atas meja untuk ditarik berulang kali bersama adunan tepung yang telah disangai. Teknik ini diulang beberapa kali sehingga mendapat tekstur yang lebih halus dan lembut. Setelah itu, gula tarik dipotong dan digulung mengikut saiz yang kecil sebelum dimasukkan ke dalam bekas plastik. Dengan harga RM3.50 sebekas, persaingan perniagaan kuih tradisional ini agak tinggi dalam kalangan peniaga tempatan. Namun, semua itu menjadi semangat Ayu untuk terus menambah sumber pendapatan selain sentiasa meningkatkan kualiti produk yang dihasilkan. Kualiti tu dia tahan lama. Jadi kalau kita tak jaga kualiti, dia akan jadi basah. Dalam bekas tu dia tak akan sampai 3 bulan lah. Sebelum ni 4 kali dia ada warna putih. Tapi buat putih tu dia lambat. Lepas tu lambat dia jadi kasar. Kita olah jadi 3 kali lah. Satu bekas diisi sama rata. 4 gulungan gula tarik dibahagikan mengikut setiap warna. Dalam satu bekas dipenuhi sebanyak 12 gula tarik. Dahulunya, modal untuk menghasilkan gula tarik ini hanyalah RM500, tetapi kini RM1,000 ke RM1,500 diperlukan dalam sebulan. Harapan saya tu kalau boleh nak sampai ke luar negara lah, orang kenal belakang gula tarik Ayu Seri Kutan ni. Seluruh dunia sebab nak suruh kenal makanan tradisional Kelantan. Turun-temurun daripada dulu sampai lon. Ratusan bekas terjual hampir setiap bulan dan sentiasa mendapat permintaan tinggi daripada pelanggan di seluruh Malaysia seperti dari Negeri Melaka, Pulau Pinang dan Terengganu. Kru MSI turut berkesempatan merasa sendiri kuih gula tarik yang dihasilkan oleh Mok Su yang merupakan salah seorang pekerja lama di sini. Tapi dia warna berbeza ni ada perisa lain-lain ke ataupun sama saja? Sama. Sama saja. Okey. So saya nak cuba ni. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu Mok Su. Okey, beres. Dia tak manis eh? Tak ada lagi tak pun. Ada. Tapi sedap. Sedap lah kan goreng. Tapi comot lah masuk. Tapi memang sedap. So kegunaan tepung dalam gula tarik ni adalah untuk bagi dia tidak melekat lah. Tak lah. Kalau tak ada kandung tak boleh. Tak. Faham.
Gula tarik memiliki tekstur yang lembut dengan rasa manis. Disalut dengan adunan tepung yang disangai, menjadikan kuih tradisional ini antara buah tangan pilihan pelancong tempatan maupun luar negara untuk dibawa pulang. Meskipun zaman silih berganti, namun keunikan rasa kuih gula tarik masih digemari ramai. Perubahan permodenan kuliner juga tidak menghalang mereka untuk menghasilkan kuih tradisi ini secara tradisional dengan cara tersendiri.